Jalur alternatif anu nepungkeun Kecamatan Kutawaringin jeung Kota Cimahi di Kampung Parungpusing Desa Jelekong, Kabupaten Kutawaringin, Kabupaten Bandung ambles kukituna eta jalur alternatif teh jadi kateuk. Antukna warga kudu muter neangan jalur alternatif sejen anu kawilang nenggang. Kontur tanah anu labil ngabalukarkeun jalur alternatif anu nepungkeun Kutawaringin jeung Kota Cimahi di Kampung Parungpeusing Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung ambles. Antukna eta jalur alternatif teh kateg. Kukituna, warga turta anu ngalalar ka eta jalan kudu muter neangan jalur alternatif sejena anu kawilang nenggang. Cek salah seorang warga nu imahna ngadeg di sisieun jalan anu ambles, eta kajadian teh karandapan jam 1:30 beurang. Mimitina kajadian tina sora anu ngabledug kawas bom, anu antukna ngabalukarkeun warga genjleng. Rin sekitar jam 1:30, jam 2 kitunya. Sore. Ini warungnya pas lagi tutup. Jadi nggak ada orang, biasanya namun ini ke tempat parkir mobil sebenarnya aja teh. Main paling anak-anak gitu. Itu kedengarannya gimana, ada Bu? Suara, ada suara. Ada suara. Ya kalau suaranya pasti, soalnya itu di dalam kan ada sumur. Sumur juga jadi ditutup sampai nggak belum berenan iya teh. Uapna ya brus, uapna langsung keluar. Jadi eta semuanya pada jatuh. Kebuka gitu. Airnya meluap nggak dari di sumur? Kalau air mah enggak, cuman yang di atas sumur kan semuanya ditutup. Oh, iya. Jadi udara kebuka, aja ya? Iya, udaranya kayaknya gitu keluar. Bu, ini jalan tiap hari rame Bu ya? Rame, buat alternatif. Namun ada polisi, kan sini lewatnya motong jalan. Ya, sekarang nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Bu, ini rumah Ibu kan sampingnya Bu. Ini khawatir nggak Bu? Ya, khawatir. Warga miharep pamarentah Kabupaten Bandung sagancang nangomean eta jalur. Eta jalur teh kawilang efektif, turtaremen diliwatan kendaraan anu boga karep ngajug-jug ka Kota Cimahi kitu deui Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.